Hai, sekarang saya nak masak ayam, masak black pepper, kuah kicap. Okey, mari kita tengok bahan-bahan dan rempah-rempah dan terus ke proses memasak. Untuk bahan-bahan, ada ayam, bawang putih, bawang merah, halia, bawang Holland, biji lada hitam, halia yang telah dihiris halus, sos tiram, kicap masin, kicap lemak manis, sos lada hitam, tepung jagung, dan garam. Okey, kita terus ke proses seterusnya. Sekarang ni saya nak tumbuk biji lada hitam ni sampai halus. Kita tumbuk ni untuk mengeluarkan aroma daripada lada hitam ni. Okey, dah selesai tumbuk lada hitam. Kita letak kat tepi dulu. Lepas tu tumbuk bahan tumisan, iaitu bawang putih, bawang merah dan halia. Okey, bahan-bahan tumisan telah siap ditumbuk. Sekarang saya nak perap ayam ni dengan sos tiram, sos lada hitam, kicap masin, kicap lemak manis dan serbuk biji lada hitam yang telah ditumbuk tadi. Okey, perapan ayam dah siap. Kita letak tepi dulu. Sekarang kita ke proses memasak. Teruskan menonton sampai habis.
Ayam masak black pepper kuah kicap kita sudah masak sepenuhnya. Angkat dan hidangkan untuk dimakan. Terima kasih.